Halo sobat, kali ini saya akan memberikan tutorial cara upgrade atau update BIOS menggunakan USB. Kita tancapkan dulu USB-nya. Kemudian kita coba restart, kontrol alt del, masuk ke menu BIOS lagi, kita lihat di sini versi 205, kita coba masuk. Keyboard arah kanan nggak bisa soalnya. Kita masuk ke advance, kita cari start flash, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita arahkan. Kita coba upgrade ke versi 206. Di sini ada pilihan arah kiri untuk memilih ini, arah kanan juga, arah kanan kiri untuk memindahkan ke sini, kanan untuk memilih, atas bawah memilih. Kemudian enter untuk memulai proses. Kita coba tekan enter. Di sini ada peringatan apakah Anda akan update BIOS. Kita arahkan ke yes di sini. Kemudian kita tekan enter. Proses update BIOS sedang berjalan. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, laptop sudah shutdown. Kita coba masuk ke BIOS lagi. Apakah sudah naik dari 205 menjadi 206? Saya tekan tombol power, tekan F2. Belum nyala.
Kita cek di sini, terlihat sudah menjadi 206. Berarti proses update BIOS di netbook atau laptop Asus ini sudah berhasil. Untuk mendapatkan updatean BIOS bisa download di website resminya. Cari di menu support, kemudian di download driver, kemudian pilih yang download BIOS. Oke, sekian tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.